Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi tamutunna illa wa antum muslimun jamaah kaum muslimin wal wa muslimat rahimani wa jami'an para pemirsa BTV, para pendengar sajadah yang berbahagia serta ibu-ibu jamaah pengajian islahul ummah yang mencintai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu di pengajian kita yang unyu-unyu namun dengan semangat yang selalu cetar membahana yang dihadiri oleh ibu-ibu maupun nenek-nenek kita tercinta ya yang alhamdulillah selalu semangat talabul ilmi ya jadi nenek-nenek aja semangat yang muda nggak semangat itu keterlaluan Bu ya tapi alhamdulillah ibu-ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat dalam rangka talabul ilm dan ini cara Allah untuk menunjukkan betapa Allah mencintai kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali dari apa yang Ustadz jelaskan, semangat untuk talabul ilmi ini insya Allah akan memberi nilai pahala sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala awudhu rajim minasyayatanirrojim yarfa'illahu alladhina amanu minkum dan Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman Yang imannya itu berilmu Jadi iman yang memunculkan atau bersandarkan pada ilmu Dan ilmu yang menjadi biang kerok terjadinya sebuah iman Ini satu banget di mata Allah dan kita diberikan Allah kesempatan untuk itu dan alhamdulillah ibu-ibu kajian kita kali ini dalam rangka semangat tolabul ilm kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya yaitu memasuki pada kajian wudhu hari ini membahas mengenai tentang ahkamul wudhu item-item yang berkaitan dengan ibadah ibadah wudhu nah berbicara tentang wudhu ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wudhu keutamaan daripada ibadah wudhu jadi gini bu, sebelum masuk pada keutamaan perlu kita jelaskan bahwa wudhu ini terbagi menjadi dua bagian ada yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wudu yang sempurna atau wudu fadilah. Sedangkan yang kedua adalah wudu yang sah. Kalau wudu yang sah, dia hanya menggugurkan hadas. Tapi wudu yang fadilah, dia akan menggugurkan daripada yang namanya dosa. Jadi kalau ibu-ibu mau wudu yang sah, ya udah gampang. Seperti yang biasa kita lakukan tiap hari. Tetapi kalau wudhu yang fadilah bukan hanya menggugurkan dosa, tapi juga akan menggugurkan, merontokkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan dalam sehari hidup kita. Jadi jamaah kaum muslimin yang berbahagia ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Coba saat mau ngomong sama ibu-ibu. Ustadz mau ngobrol sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu disuruh milih itu kira-kira gimana bu? Pengen wudhu yang sah atau wudhu yang fadilah? Yang fadilah. Nah, kalau Ibu ngomong yang Fadilang maka keutamaannya sangat amat luar biasa. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama adalah, yukta barunisful iman. Wudhu itu adalah setengah dari keimanan. Sebenarnya ini tidak berlebih-lebihan kalau kita berbicara, ibadah yang paling rutin kita lakukan ibadah apa, Bu? Ibadah yang paling rutin kita kerjakan dalam hidup kita ibadah apa? Sholat. Ya kan? dan sholat itu patokannya adalah wudhu jadi syarat diterimanya iman adalah sholat dan syarat diterimanya sholat adalah wudhu sehingga wajar dong kalau dijadikan sebagai setengah dari agama makanya orang kadang belajar ketinggian ya bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah pemirsa sajadah yang dirahmati Allah ini kalau kita belajar dari semuanya kita bisa mengambil hikmah nih kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita kadang-kadang belajarnya ketinggian wow tinggi-tinggi nggak -tinggi, karuan bahas A, bahas B, bahas C tapi wudhunya aja kadang belum benar nah sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali dari apa yang Ustaz paparkan dan Ustaz jelaskan tadi kita ambil kesimpulan bahwa wudhu ini adalah patokan dasar setengah dari keimanan yang kedua wudhu menjadi pelebur pendilet dosa-dosa kecil jadi wudhu ini akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah dalam kitab Sahih Muslim. Dijelaskan Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Idza abdul muslim" Jika seorang hamba muslim berwudhu, faghsala wajhahu. Kemudian dia membasah wajahnya. Kharaja min wajhihi, maka akan diturunkan dari wajahnya tadi Kula khoti atin dari setiap dosa, dosa dan dosa yang ada di bagian wajahnya. Jadi ibu basuh wudhu basuh muka, wajah e, dosa ini di wajah rontok. Ya, ma'a qutril ma kutrilma, bersama dengan tetesan air. Ada lagi ibu basuh tangan. Nanti dosa di bagian tangan rontok. Makanya kalau kita boleh belajar ibu. Ibu. bu Nggak usah tegang gitu dong biasa aja ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia dengerin Ustaz. Kalau kita pelajari ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, kenapa sih anggota wudhu itu harus yang A, harus yang B, harus yang C? Kenapa itu? Sebab musababnya apa gitu kok wudhu itu basuh muka, basuh tangan, basuh rambut. Ternyata ketemu di hadis ini, Bu. Bahwa anggota wudhu itu dibasuh alasannya cuma satu, Kenapa Pak Ustadz? Karena anggota tubuh yang dibasuh dalam wudhu itu adalah anggota tubuh yang paling kontinu bermaksiat. Kok bisa Pak Ustadz? Coba. teliti. Mulut. Kumur. Ya Bu? Ibu? Ya. Yang kalau sore-sore depan rumah itu Mbak? Ibu-ibu? Besar ibu. mulut. Tangan, tangan, tangan. Yang suka ngutilin duit suami? Iya? Naku Bu? Enggak, ngutil enggak, ngambil ya Pak Ustaz. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, lagi-lagi lagi, misalnya apa lagi? Telinga. Saya itu tidak pernah gosip Pak Ustaz, saya ini orang baik, saya itu cuma menjadi pendengar setia saja. <laughs> apa bedanya? Sama aja Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelasin tadi, enggak boleh. Apalagi misalnya kaki dibuat berjalan ke maksiat. Ramadan-Ramadan malah orang pergi ke terawih dia malah ke mall. Muter-muter kakinya berdosa. Makanya semua itu dosa. Ada yang tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz interupsi. Kenapa? Kenapa kemaluan kok nggak dibasuh? Padahal kemaluan itu nyata banyak dosanya juga Pak Ustadz. Entah dulu. Kemaluan itu tidak pernah berdosa. Yang dosa itu sebenarnya ini loh Bu. Apa Bu? Matanya. Makanya orang mampu jaga mata. Pasti mampu jaga kemaluan. Ya kan? Karena orang tuh melihat dulu baru berzina. Gak mungkin berzina dulu baru melihat. Aneh. Ya bu, masa diraba-raba begini kan nggak mungkin tuh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini jadi pelajaran bu ya. Bahwa kemaluan itu hanya efek. Dosanya ada di bagian mata. Lagian ibu loh disuruh basuh kemaluan pas wudhu apa nggak susah ibu nanti wudhu di situ. ya kan? Sehingga jamaah kaum muslimat, ibu-ibu serta pemirsa BTV yang berbahagia, ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Itu yang kedua. Tapi ingat yang digugurkan cuma dosa-dosa yang ke kecil. Oh nanti habis mencuri, habis itu wudhu, bersih gitu. Yang enggak lah. Itu dosa besar. Adapun dosa-dosa yang kecil. Ya seperti contoh dosa kecil itu kayak ibu berbohong dengan orang yang tidak membahayakan orang lain dosa kecil memandang laki-laki yang tampan dengan pandangan nafsu sawat tanpa adanya hajat dosa kecil ustaznya ceramah dia malah sibuk main hp dosa kecil jadi seperti itulah kurang lebihnya ya saya nggak nyindir siapa-siapa lo ya ini ya, cuma cerita cerita nanti dibuat wudhu hilang kok bu dosanya tenang aja ya jadi ibu-ibu <guluh> yang berbahagia <kuluh> ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, itu yang kedua.